Puncak Lalana. Wih, jalannya bebatuan kayak gini. Wih, 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 wih. Buset. Wih. Wih, luar biasa, guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cibubulang, Bogor ya, yang biasa teman-teman mungkin lalui kalau mau ke arah Lewiliang. Di video kali ini guys, saya coba untuk melihat suasana di Desa Leuweung Kolot, atau kalau orang Sunda bilang namanya hutan tua ya. Ada di dalam ini guys, katanya ada Bukit Galau. Nah, buat kalian yang galau, mudah-mudahan nggak galau ya. Setelah nanti kita review suasana di Bukit Galau. Kita lihat suasana apa aja sih di jalan. Nah, kalau ke sana itu arah ke Lewiliang ya. Mudah-mudahan sekali lagi video ini berguna, bermanfaat buat kalian semua. Seperti apa keseruannya? Kita let's go. Oke guys, ini kita mengarah ke Jalan Arjuna nih guys, sebutannya guys. Ini masuknya lewat sini ya. Nih hati-hati kalau teman-teman nyebrang ya. Nih kita mulai menuju ya ke lokasi tujuan, ke arah Bukit Galau. Seperti apa sih Bukit Galau itu guys? Oke guys, kita coba terus untuk let's go ya. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat, berguna buat teman-teman semua di luaran sana. Kalau kalian suka dengan konten yang bertemakan review tujuan wisata atau review jalan, silakan kalian subscribe, silakan kalian share ke media sosial kalian yang semua kalian punya agar banyak teman kita yang tahu ya. Ini di Bogor ada Bukit Galau namanya guys. Saya penasaran aja nih guys. Ini kalau kalian bawa mobil ya, ini masih bisa nih. Walaupun jalannya agak sempit ya. Apalagi kalau motor, lebih gampang lagi guys. Nah, ini kondisinya agak menurun sedikit. Cakep banget guys kalau lihat dari sini. Ini mungkin yang disebut dengan Bukit Galau ya. Nah, ini tepat di SDN Negeri Leuweung Kolot 07. Wih, jalannya cukup lumayan curam nih. Oke guys, kita mengarah nih ke Bukit Galau. Ini saya dapat cerita ya dari masyarakat di sini. Ini katanya banyak yang berkunjung guys waktu sebelum COVID. Jadi berarti sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, banyak anak-anak mahasiswa sampai dari Bandung ya. Katanya sih ada artefak juga. Halo. Nah, ini ada gapura ya di perkampungan ini. Ini kalau dilihat kita nanjak nih guys, ini ya. Kita belusukan nih guys. Ini ada sungai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di Bogor jam segini ini dingin nih guys, apalagi di depan tuh ada bukit. 14.47, setengah tiga guys, setengah tiga sore. Ini tadi saya dapat informasi warga ya, katanya di sini ada makam keramat. Nah ini guys, SDN Cibadak 02 ya, Jalan Cibadak Roma.
Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea. Ini Ciampea nih guys, artinya blusukannya. Jadi saya dapat informasi, jadi katanya kalau kalian ke Puncak Lalana, kalian juga bisa ziarah, ada makam keramat. Yang lebih seru lagi di sini nih Puncak Galau guys. Jadi sekali lagi suasana perkampungannya kayak gini nih ya, asri yang jelasnya guys. Nah ini lihat nih anak-anak di kampung ini ya, main bola di lapangan tanah. Ini kita blusuk-blusukan, tahu nih kemana ntar kita tembusnya guys. Saya tuh tadi sering denger ya namanya Puncak Lalana itu, kalau lihat di Google Map. Punten A. Kelihatan banget guys kalau habis turun hujan ya. Ini bisa lihat ya. Masih banyak sisa-sisa air hujan. Nah, sampai di sini kemana nih kita nih guys? Selamat jalan. Oh, ini kalau ke makam sampai di sini berarti kalian ambil ke kiri nih guys, yang arah ke Puncak Lalana. Wih, jalannya bebatuan kayak gini. Wih, 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 wih. Buset. Wih. Wih, luar biasa nih guys. Ini saya mau nunjukkan ke teman-teman ya. Suasana di bawah kaki Puncak Lalana. Kita mau tanya-tanya ya, suasana di bukit Puncak Galau ya namanya ya? Puncak Galau. Pembayaran tiketnya berapa sih biasanya? Biasanya 10.000. 10.000? Oh. Oh, kok bisa naik? Gas juga naik. Iya, gas juga naik. Iya. Teteh asli sini ya? Oh, suka bumi. Ya, cuman merantau udah lama. Oh, apa suami orang sini? Oh. Nih, ada orang dari Sukabumi nih, guys. Dapat orang Bogor nih. Jadi kalau parkir tadi di bawah situ ya. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke Puncak Galau namanya ya. Puncak Galau. Itu informasi kayaknya katanya tiketnya 15.000, guys. Ini kayaknya kita nggak bisa naik ya karena memang hujan licin ya. Iya. Jadi enaknya mungkin kalau kalian berkunjung ke kampung apa nih tadi nih? Cibadak Rema. Cibadak Rema. Cocoknya pas musim kemarau. Iya. Iya. Jadi itu enak asik. Itu namanya Puncak Lalana. Puncak Lalana. Iya, beda lagi. Oh, Puncak Lalana dekat ya? Heeh. Beda lagi. Oh, saya lihat lah. Itu udah berlatih. Tanjung Bo. Iya. Itu yang disebut dengan Puncak Lalana berarti. Wila kampung lebih kolot tuh. Rema, Cibadak Rema. Cibadak Rema. Cibadak Rema. Cibadak Rema. Kalau lebih kolot beda lagi di atas. Ke sana lagi ya. Oh. Ke sana. Iya. Ke sana. Makasih ya, Teh. Ya. Kita tanya-tanya, guys. Ini kita pakai motor sini. Ini kebetulan udah azan asar ya. Udah sore. Jadi sekali lagi suasana kayak gini ya. Nah, Puncak Galau ini guys. Ini saya nunjukin dikit aja sama kalian ya. Sebenarnya ini bukan jalurnya. Jalurnya ada di sebelah sana tadi kelewat ya. Tapi paling enggak kita bisa ngeliat sedikit ya. Ada Puncak Lalana di sini guys. Jadi dekat banget dengan Puncak Galau.
Wih, ini ada anak-anak pada main bola, anak-anak kampung sini, guys. Wih, asik ya. Nah, tuh pohon jati, guys. Wih. Jadi ingat masa kecil dulu nih, kayak gini nih, main bola di lapangan tanah. Nah, ini nih, guys, puncak Lalana. Nah, tuh di ujung tuh ada kayak belati nancap. Entah kenapa ya. Ini jelasnya kalau kalian melihat di puncaknya itu ada belati nancap, tuh puncak Lalana. Jadi mungkin puncak Galau tuh di daerah sini lah, guys. Di bawahnya. Jadi suasananya sekali lagi seperti ini ya. Oke, guys. Jadi itu tadi, guys, informasi dari warga ya. Kalau kalian mau camping di Puncak Galau, tiketnya sekitar 15.000 ya. Jadi parkir motor di bawah. Siapa tahu kalian penasaran ya. Bisa kalian cek sih di Google Map. Oke, guys. Segitu aja deh, guys, informasi yang bisa saya sampaikan ya. Ini sebetulnya kita blusuk-blusukan aja ya di perkampungan Bogor ini. Yang jelasnya kampungnya sangat asri. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat ya. Berguna buat kalian semua di luar sana. Kalau kalian suka ya silakan kalian subscribe, silakan kalian share ke media sosial kalian semua ya. Jadi saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.